Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjemput kedatangan Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia di Bandara Sultan Iskandar Muda Plangbintang Aceh Besar, Minggu 16 Mei 2021. Hadir dalam penjemputan itu Kajati Aceh, Asisten 2 Sekda Aceh, anggota DPR Aceh, Irdam Iskandar Muda, Kabinda Aceh, Komandan Brimob Polda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Kepala DPM PTSP, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Aceh, dan pihak Kadin Aceh. Kepada Bahlil, Gubernur Nova melaporkan sejumlah kemajuan investasi di Aceh. Di antaranya adalah komitmen Uni Emirat Arab berinvestasi di Pulau Banyak Aceh Singkil, serta tawaran Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan untuk membangun pusat investasi halal di kawasan industri Aceh di Ladong Aceh Besar. Masyarakat Aceh sudah sangat welcome terhadap masuknya investasi. Dengan dukungan Pak Menteri, insya Allah pembangunan perekonomian juga akan bertumbuh di Aceh, kata Nova. Bahlil sendiri menyebutkan pihaknya siap membantu Aceh agar daerah Serambi Mekah bisa menjadi daerah investasi baru di Sumatera.